bagaimana dengan anak-anakku kalau aku sampai dibawa ke kantor polisi? Ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Pak, kakak sendiri! Ikut! Ikut! Ayo! Ayo, Pak! Pak! Ayo, ikut! Ayo, kakak pusing! Pak, saya nggak salah, Pak! Emang saya penjahat? Ih, mentang-mentang saya nongkrong-nongkrong sama mereka, terus saya disamain sama mereka. Jangan-jangan samakan. Tapi Anda ditangkap di lokasi kejadian. Apa itu artinya? Ya Allah, Bapak. Saya tuh orang baik, Pak. Bener deh, Pak. Sumpah, Pak. Jadi Bapak nggak percaya sama saya. Lagian Bapak nih jadi polisi galak banget. Makanya, Pak, kalau nangkap orang tuh lihat-lihat dulu. Permisi dulu, assalamualaikum dulu. Cium pipi kiri, pipi kanan, salaman. Tanya orang baik apa orang jahat. Kalau misalnya orang jahat, baru ditangkap, Pak. Asal Bapak tahu sih ya, saya di sana tuh dagang kosmetik. Nih, Bapak nggak percaya. Nih, nih. Mana nih? Bedak. Nih, foundation. Nih, bedak lagi. Cukup meja bedak. Saya cuma hanya membutuhkan identitas Anda. Akan saya data. Bapak pakai nggak percaya, Pak. Masih pengen nanya identitas, Pak. Saya orang baik-baik, Pak. Sumpah. Sumpili sumbiso. Sumpah mati keselak baso deh, Pak. Iya, Pak. Pak, bagaimana kalau kita damai aja, Pak? Jangan main-main ya Anda bertugas. Kami hanya menjalankan tugas untuk mendata Anda. Siapa nama asli Anda? Siapa nama asli Anda? Tincu Marincu. Iya, Tanto. Tanto. Oh, Tanto. Shh, Pak, malu Pak punya pada orang ini. Bapak udah buat saya malu depan umum. Pak, jangan takut saya masih, Pak. Loh. Itu kan si Marni. Ngapain dia setelah tangan polisi? Bapak bisa saya tuntut. Ada pasal apa? 2x2=4. Kita pulang aja. Jangan, Pak. Saya nggak salah, Pak. Jangan. Tolong, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Saya nggak salah, Pak. Jangan bawa saya masuk ke sana, Pak. Saya jualan kue, Pak. Itu kan Marni. Iya, tetangga kita itu. Lalu kenapa alasan Anda tidak mau dibawa kemari? Saya orangnya baik-baik, Pak. Saya hanya berjualan kue baskom. Tolong saya, Pak. Saya mau. Bang Satrio, aduh gawat bang, gawat. Cepetan bang.
Marni, Marni kecelakaan, Bang. Jadi kecelakaan. Kecelakaan, kecelakaan di mana? Sekarang ada di kantor polisi, Bang. Tince juga ada di sana, Bang. Bener, Bang. Ya, tapi saya pulang dulu, saya ganti baju. Ya ampun. Dia bareng-bareng sama pelacur. Ayo, Fres, maju. Ya, saya data ya, panggil nama. Kamu, nama. Alamat. Kamu. Yang keras. Alamat. Kamu. Nama. Tanto. Alamat. Keramat asem. Hah? Dia nggak pakai jilbab. Kamu. Berta. Alamat. Depo. Marni, sabar. Kamu. Marni namanya, Pak. Marni, alamatnya. Sabar ya. Sama kamu keramat asem. Ya Allah. Sabar, sabar, sabar. Oh, gue tahu. Jangan-jangan jilbabnya hanya dibuat untuk kedok aja. Dan kerjaannya tuh sebenarnya pelacur. Lihat, Marni. Ini saatnya buat gue untuk balas dendam. Brengsek! Perempuan ini mesti gue kasih pelajaran! Anggap ini sebagai bantuan buat meringankan beban sekolah anak-anakmu. Jangan, Mas. Jangan. Terima kasih. Insya Allah saya bisa membiayai anak-anak saya dengan berjualan kue siang dan malam. Lagi pula kan saya nggak enak sama Mbak Yuyun. Saya harus menghargai perasaan dia. Sampai detik ini, saya masih merasa berdosa. Seharusnya saya tidak meninggalkan kamu 12 tahun lalu. Padahal waktu itu kita hampir saja menikah. Tapi saya telah tergoda oleh rayuan Yuyun. Saya telah dijebak menikahi perempuan kasar yang tidak saya cintai. Sudahlah, Mas. Gak ada lagi yang perlu disesali. Semua sudah menjadi cerita lalu yang harusnya sudah kita kubur. Mas sekarang sudah punya istri. Lupakan saja saya. Ini uang kembaliannya. Maaf, saya tidak bisa menerima. Sudah. Kurang ajar! Ini gak bisa didiemin! Perempuan ini mesti gua hajar! Yuyun, Masya Allah, jangan-jangan Yuyun mau bertengkar lagi sama suaminya. Bahaya, yuk. Kasihan Marni. Kamu tahu sendiri kan bagaimana kelakuannya Yuyun itu. Dia itu pemarah dan juga nekat. Perempuan brengsek! Berani-beraninya ngegodain laki gue, hah? Apa udah laki lahir yang bisa lo godain? Bu, atau emang udah gak laku lagi? Hah? Sabar, Bu. Dasar dana gendis! Hah? Demi Allah, Mbak. Saya gak pernah punya niat buruk. Jangan salah sangka. Alah, gua gak percaya. Emang lo tuh perempuan gak benar. Ibu. Perempuan jalan. Ibu. Ibu. Apa-apaan sih kamu? Rasain kamu jangan salah paham. Mampus. Ya udah. Alah, diam lo. Laki-laki kurang ajar. Sudah. Perempuan begini lu lah dari. Dasar perempuan susah. Bu, hei. Bu, udah berantem tuh ibu-ibu. Pasti ini semua gara-gara laki-laki. Untung Tinca gak jadi laki-laki. Ah, Wadam, lu tahu. Ngomong asal kebacot aja. Eh, di mana-mana yang namanya laki-laki itu bisa gak bener gara-gara perempuan. Tau kakak lo. Contohnya nih, depan mati kepala lo. Gue gak bener kayak gini gara-gara si Lela suka nolakin gue. Coba kalau dia mau kawin sama gue. Bisa jadi ustadz gue, tau gak? Sampai haji, jadi kiai. Jangan si Lela, kalau orang mati juga gak mau sama Bang Maran. Udah, tolong itu orang kasihan. Jangan, jangan dibisain, biarin aja. Ini hiburan gratis, tau gak? Udah lama gue kagak lihat perempuan perempuan berkelahi. Biarin aja, biarin aja. Iya, emang juga biarin dari tadi gue kate. Biar ikut mukulin. Mau kemana itu Wadam? Udah. Kamu gak berhak menghakimi orang kayak begitu, kamu tahu. Itu sama saja dengan fitnah. Bodoh amat. Gua gak peduli. Perlu perempuan gua bodoh. Cukup. Kamu
itu jangan mempermalukan diri sendiri di depan umum. Kamu itu wanita bersuami. Kamu harus bisa menjaga harkat dan martabat keluargamu. Bude, nggak usah ikut campur. Ini urusan rumah tangga saya. Bude, perempuan ini udah merusak rumah tangga saya, Bude. Perempuan sialan. Udah main unyeng-unyeng lagi. Ini kesempatan gue buat ngancurin lo, Marni. Dan lo harus hancur sampai ke akar-akarnya. Amin, Pak. Marni wanita baik-baik. Dia bukan tipe wanita seperti itu. Kalaupun dia sampai berjualan di tempat seperti itu, Pak, itu karena dia terpaksa, Pak. Karena dia harus menghidupi anak-anaknya. Tolong bebaskan dia, Pak. Iya, Pak. Saya juga dibebasin ya, Pak, ya. Kasihan lo pasti Marni, dia di kampungnya jadi jendes, jadi janda, Pak. Ya kan, yuk? Iya. Betul, Pak. Saya siap menjadi jaminannya, Pak. Termasuk pada Tinja. Mereka berdua warga kampung saya. Insya Allah saya menjamin tidak akan kejadian seperti ini terulang lagi, Pak. Mohon kebijaksanaan, Bapak. Kalau begitu, ini tolong diisi dan ditandatangani. Dan jangan sampai terulang lagi. Kalau sampai terulang lagi, tidak hanya mereka berdua. Anda harus siap ditahan. Saya sudah siap menjadi jaminannya, Pak. Berarti saya juga siap mempertanggungjawabkan kata-kata saya. Ibu-ibu semua bisa aja gak percaya. Tapi saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau si Marni itu digiring sama polisi barengan sama wanita-wanita kolong jembatan. Masa sih, Yun? Berarti apa bedanya si Marni sama perempuan jalanan? Ini sih bikin rusak nama kampung kita. Masa perempuan alim dirazia? Jangan-jangan dia nyambi. Nyambi alias jadi perempuan jalanan alias pelacur. Bener. Berarti sekarang kedoknya si Mari udah kebongkar kan? Bener. Tunggu apa lagi? Bukti udah di tangan. Kampung kita ini harus bersih dari segala macam orang-orang gak bener. Bagaimana? Setuju? Setuju! Setuju. Wah. Jangan-jangan Bude mau pilkada lagi. Biasa kalau kampanye, ada yang nebar-nebarin duit. Ngikut. Dulu. Ngikut. Biasa. Yun. Emangnya siapa yang mau lo pilih? Hah? Lo tinggal bilang sama abang. Kalau lo suruh itu, gue coblos. Apa lo mau gue coblos? Tuh ibu-ibu, si baronnya setuju. Ya nggak? Gue gile, Baron Alfonso. Kagak pernah ketinggalan informasi. Ya kayak gini, cemen. Gue calon anggota DPR nantinya. Yang penting ada senjatanya. Lo tau kan? Fulus. Ya udah, ini senjata lo nih. Begini ya. Udah pegang nih. Panas. Yun, lo kata gue petugas kebersihan, suruh bakar sampah sama cabut rumput. Gila. Yang namanya kampanye kagak boleh nih pakai gini-ginian. Bisa dibilang kagak demokratis, larinya jadi anarkis, bisa masuk subversif. Iya. Iya, keren kan bahasa gue. Calon anggota legislatif pilkada depan. Baron. Gini hari lo ngomongin pilkada, kagak nyambung tau enggak lo? Ini mau nyerbu si Marni. Bego lo. Bilang lagi mana? Mabuknya di sini. Enggak nyambung lo. Pergi. Apaan sih? Pergi. Sayang aja lo pada perempuan lo. Ibu-ibu, kita usir dia. Harus. Kalau perlu, kita seret dia. Jangan sampai kampung kita dipenuhin pelacur seperti dia. Hei Marni, keluar lo. Jangan cuma bisa ngumpet aja lo dalam rumah. Ada apa nih warga? Lo cuma beraninya main di belakang aja lo. Kurang ajar lo Marni.
ketuman, Bang. Suami si Yuyun lo godain. Hati-hati, Ibu. Hari ini laki saya yang digodain. Besok-besok nggak kemungkinan laki-laki ibu semua bisa digodain. Bisa, betul. Kalau perlu sekarang kita seret dia. Saya hari ini saya. Marni, keluar. Marni. Dobrak aja pintunya, dobrak. Kita nggak boleh takut kalau kita benar. Ibu harus keluar, biarkan ibu keluar dan bicara baik-baik sama mereka. Nah, ini dia nih orangnya. Ayo, gua seret lu. Gua kasih lu pelajaran. Gua hadirin. Ayo, ayo. Ibu, ibu, ibu. Loh, dia cuma salah paham. Perempuan munafik. Agama lu jadiin kedok ya? Hah? Lu berlindung di balik jilbab lu. Ternyata apa? Kelakuan lu kelakuan busuk. Lacur. Warga. Perempuan munafik ini yang kita apain? Hukum. Hukum. Usir aja. Usir aja. Bakar. Tapi kalau diusir, belum menjamin dia nggak mempermalukan agama kita lagi. Benar juga. Lebih baik kita buat dia jelek. Biar dia nggak bisa melacur lagi. Bener. Bener. Itu. Ayo. Bagaimana ibu-ibu? Setuju. 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 Kamu sudah menipu kita dengan rambut. Kalau rambutnya dia kita botakin. Hei, kamu tahu gunting ini untuk apa? Tahu? Untuk membotakin dan menggunting rambut kamu. Tolong, Ma. Saya nggak bersalah, Ma. Diam. Diam kamu. Kalau memang kamu marah sama saya, benci sama saya, itu hak kamu, tapi tolong jangan lakukan ini depan anak-anak saya. Diam! Kamu tahu, bukan saya saja yang benci sama kamu. Kamu lihat, ibu-ibu di sini juga sudah benci sama kamu. Karena apa? Karena kamu suka mengganggu semua suaminya mereka. Ngerti kamu? Ya Allah, ya Allah. Ayo, jangan bergerak. Lindungi hambamu ini, ya Allah. Laser. Rasain kamu, Marni. Rasain kamu. Ayo. Jangan marah. Rasain kamu, Marni. Rasain. Kita harus cepetan buru-buru nolongin si Marni, Bu, deh. Asim. Kalian tidak punya perasaan. Kita ini hidup di zaman merdeka. Tapi lihat apa yang kalian lakukan. Seperti di zaman jahiliyah. Zaman kegelapan. Malu melihat kaum saya menindas sesamanya. Apalagi pada Marni. Dia ini janda. Yang ditinggal mati suaminya. Harusnya kalian lindungi, kalian jaga, kalian bantu. Bukan dianiaya. Sekarang berdoa saja. Semoga Allah mau memaafkan kalian. Puas kalian? Atas apa yang kalian lakukan, kenapa nggak sekalian dibunuh aja? Apa karena Marni janda? Dan dia miskin? Terus kalian seenaknya menzolimi? Di mana nurani? Nurani kalian di mana? Hei, pakai otak! Pakai otak kalian!
Bagaimana kalau kezaliman ini terjadi di depan anak-anak kalian sendiri? Bagaimana? Binatang saja masih punya rasa kasih sayang. Bagaimana mungkin kalian sebagai manusia menghakimi, menyakiti, menindas, dan menyiksa seorang janda dengan cara-cara biadab dan sangat memalukan? Maaf, ya. Satu hal yang kamu harus tahu. Kamu berdoa. Mudah-mudahan Marni gak sakit hati. Karena orang yang sakit hati dan teraniaya, doanya diijabah oleh Allah. Budi Marni, karena Budi datang terlambat. Seharusnya Budi bisa membantu kamu. Masya Allah, badan kamu panas sekali. Kamu harus segera dibawa ke dokter. Gak usah Budi, saya nggak apa-apa kok. Terima kasih untuk kebaikan Budi sekeluarga. Dan maaf kalau selama ini saya terus-menerus merepotkan Bude dan Pak De. Marni, kamu yakin kamu nggak apa-apa? Insya Allah, saya kuat dan ikhlas menerima cobaan ini. Yang saya butuhkan sekarang, saya cuma ingin beristirahat. Ya, sudah. Kalau begitu, kita pulang saja. Tapi Marni, kalau terjadi apa-apa sama kamu, kamu jangan lupa cepat laporkan pada kami, ya? Iya Marni ya, mulai sekarang udah deh Marni jangan sedih lagi, ada kita-kita. Sekarang Marni senyum lagi, senyum, senyum. Nah, lagi potong rambut gini gak seksi kok. Sama pendeknya sama Tince cantik. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Istirahat ya. La ilaha illallahul karimul azim. Subhana tabarakallah Rabbil Asyri Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, Maha besar Engkau ya Allah dengan segala ciptaan-Mu. Ya Allah, yang Maha Melihat, yang Maha Pemurah, yang Maha Akbar dan Maha segalanya. Aku datang untuk mengadu padamu ya Allah. Dosa apakah yang pernah kulakukan padamu sehingga aku harus menghadapi fitnah ini, ya Allah. Fitnah atas jalan yang kuyakini. Apa yang terjadi dengan mukaku? Ini pasti.
masih ada yang orang yang sirik denganku. Gak salah lagi, ini pasti perbuatannya si Mardi. Kurang ajar, perempuan sundal, kurang ajar. Hei, Mardi, kuapakan mukaku, kuapakan mukaku, Mardi. Kenapa mukaku begini? Mardi, kurang ajar, Mardi. Oh, kenapa? Hah? Bapak gak suka ya? Bapak mau protes, karena si Mardi dihukum sama warga. Emang enak kepalanya dibotakin. Rasain biar mampus. Masya Allah, istighfar Bu, istighfar. Yang Ibu lakukan tadi malam bersama warga sudah di luar batas. Jadi orang jangan terlalu sadis Bu, dosa. Sebaiknya Ibu sadar dan segeralah minta maaf sama Marni. Minta maaf? Ih, amit-amit. Saya nggak sudi minta maaf sama perempuan yang suka ngegoda suami orang. Bapak nggak lihat? Nih, lihat nih muka saya. Kenapa? Ini akibat daripada guna-gunanya si Marni. Puas Bapak sekarang, puas! Bu, hati-hati Bu. Jangan asal tuduh. Nggak baik sudon sama orang. Duli setan! Selama si Marni itu masih tinggal di kampung ini, saya Yuyun akan terus menyiksa dia. Kalau perlu, kepalanya saya goreng. Biar jadi membusuk. Biar dia nggak bisa lagi berlindung di balik jilbabnya itu. Sadarlah Bu, sadar. Jangan sampai rasa cemburu membuat ibu lupa akan ajaran Allah. Ibu nggak takut azab Allah? Masa bodoh? Kalau saya tidak takut, kenapa? Selama perempuan binal itu belum mati, saya tidak akan pernah merasa puas dan tidak akan pernah takut. Ingat itu, Pak. Catat itu. Kantong menyan gue pecah aja, main pijit belah situ lagi, pelamarin. Eh, Padam, yang bener lo kalau ngomong. Masa pala bisa bonyok? Lo katanya buah. Emang pala diapain? Smackdown. Ih, gak percaya Bang Baron. Bukan di Smackdown, tapi kesiram air panas. Lagian bukan dibawa ke dokter, malah dikira diguna-guna sama si Marni. Ih, itu mah ketulah sama si Marni. Seneng aku. Nama pabriknya aja beli. Tinja, kita tolongin Yuyun yuk. Yuyun? Iya, iya Kak Tinja. Katanya sih si Yuyun kesiram air panas. Oh, tolongin. Ayo, ayo. Ada orang gokil. Ah, si Yun jadi gokil. Mangkenye, jangan suka ngomongin orang. Ah, suka fitnah sih lo. Mendingan lo fitness, badan lo gede. Tuh ya, kalau misalnya lagi arisan, bukan arisan panci, arisan rumbi pada dia. Rasain. Bener bang, jangan-jangan si Yun kena tulah bang. Tulah? Lo kena tulahnya si Marni? Bukan cuma sama si Marni, tapi juga sama anak-anaknya. Si Marni itu kan janda yang tinggal mati.
berarti anak-anak itu anak yatim. Anak yatim disayang Allah. Iya, kalau lu gue yang sayang, makanya lu pijit. Ingat nggak, apa yang udah pernah dilakuin si Yuyun terhadap anak-anak si Marni? Kamu lihat, anak-anaknya si Marni ada di dalam. Mama nggak mau kamu bergaul dan bermain, juga mengaji sama mereka. Allahu'alaikum. Min, ajarin dong gimana sih caranya baca Al-Quran biar lancar. Kasih tahu dong rahasianya. Kamu baca terus Al-Quran ini setiap hari, pasti bisa, kan gampang. Ya juga ya, kalau nggak pernah dibaca, gimana bisa? Mama nggak mau kamu ketularan bandel seperti mereka. Ingat pesan Mama ya. Anak sayang, ngaji yang bener ya. Oke, Ma. Adi, Amin. Lu ngapain kesini? Lo berdua nggak boleh ngaji. Cepat-cepat pulang. Loh, emang kenapa? Ini kan musola kita bersama. Denger ya. Kata-kata orang, ibu lu tuh nggak bener. Jadi anaknya juga nggak bener. Mendingan lu pergi, sana pergi ya. Pergi! Toto. Seenaknya aja lo ngusir-ngusir orang, apa-apaan lo? Emang ini musola lo apa? Lo nantangin gue ya? Pergi! Slogan? Denger ya, ibu lo tuh udah dibenci sama orang-orang di sini, termasuk lo berdua. Sana pergi! Aduh Toto, kamu hebat banget. Kamu emang anaknya Mama yang paling pinter, sayang. Iya dong, Ma. Ya Allah. Adit, ya ampun, kalian kenapa? Siapa yang tega melakukan ini, Nak? Bu Toto, bukan Toto, kita anaknya gak benar. Sabar ya, sayang. Kita gak boleh benci sama orang. Itu gak baik. Biarin orang yang menjahati kita. Asal jangan kita jahat sama mereka, yuk. Heh, Marni. Jangan so alim deh lo. Hah? Lo tau gak sih? Lo tuh siapa? Lo tuh bekas pelacur! Jadi lo jangan coba-coba nyindir gue sama anak gue. Gue gambar juga lo. Gue peringatin ya sama lo. Jangan sekali-kali lagi lo ganggu gue sama anak-anak gue dan juga laki gue. Kalau sampai gue tau ganggu lagi laki gue, gue gak segan-segan bilangin seluruh warga kampung ini supaya ngusir lo dari sini. Wah! Semoga ini bukan azab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya dan mengangkat luka-luka ini dari kepalanya. Mari kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Rabbana faghfir lana junubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah saya tahu apa yang Yuyun butuhkan saat ini. Hei ibu, tuh! Pala si Yuyun, ada ularnya. Ular. Pak Ustadz. Apa? Membawa Marni pada Yuyun? Kamu berani mengambil resiko itu, Nak? Kamu bisa jamin kalau Yuyun itu tidak akan berbuat nekat. Kamu tahu sendiri bagaimana bencinya Yuyun pada Marni. Tapi dengan cara itu kita bisa menyelamatkan Yuyun. Kalau nggak, Yuyun akan sulit menemui ajalnya. Dia sudah terlalu menderita. Sekarang semua keputusannya ada di tangan kamu. Saya harus pergi, Bude. Saya tidak bisa meninggalkan Yuyun menderita dalam sakaratul mautnya. Saya harus pergi.
Kenapa kalian lihat-lihat saya? Harusnya kalian ikut saya ke neraka. Kenapa kalian saya begini? Rambut saya rosak. Kenapa kamu, Mbak? Mbak? Mardi! Gara-gara kamu saya begini, Mardi. Kamu telah mengguna-gunai saya. Enggak, Mardi. Tapi saya puas. Saya puas, Mardi. Karena telah saya membutuhkan rambut. Ibu! Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu, Mbak. Saya ikhlas. Insya Allah, Allah juga akan maafkan Mbak. Ibu! Ibu! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu!